Calon Presiden nomor urut hiji Joko Widodo nyorang silaturahmi jeung tim pemenang kampanye daerah Provinsi Jawa Barat, terutama ngalakonan konsolidasi pemenangan Pilpres 2018. Jokowi miharep tim kampanye daerah Jawa Barat leuwih ngahiap tur deket jeung masyarakat. Diharepeun mangrebu-rebu kader partai pendukung jeung simpatisan, calon presiden nomor urut hiji Joko Widodo diaping ke ketua tim kampanye nasional Erick Thohir sarta sababaraha inohong politik anu ngarojongna ngebrehkeun materi ngeunaan strategi pemenangan dina pemilihan presiden tahun 2018 poe Sabtu paso sore. Dina eta kagiatan Joko Widodo dibere iket sarta pakarang pusaka Tatar Sunda nyaeta kujang anu dipasrahkeun ku ketua tim kampanye daerah Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi minangka simbol kapamimpinan anu amanah sarta simbol karaharjaan masyarakat Sunda. Joko Widodo miharep sakumna tim kampanye daerah digawe leuwih iatna sarta deket jeung masyarakat nalika ngalakonan sosialisasi patali jeung visi misi pasangan presiden nomor urut hiji Joko Widodo jeung Kiai Ma'ruf Amin. Ya nanti nunggu survei lah, kalau surveinya sudah, baru kita apa diperiksa oleh saya mending dan data yang benar. Kalau saya kan hanya perasaan saya waktu ke desa, waktu ketemu di pasar, waktu ketemu di mall, waktu ketemu di kampung. Dalam kesulitan seperti apa Jawa Barat? Enggak, yang paling penting semua tim ini bekerja keras, mendekati rakyat, silaturahmi. Jokowi miharap sakumna tim kampanye daerah mampu nyinglar, turta henteu ka provokasi kumang pirang isu atawa warta hoax anu ngajejeleh dirina. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.